Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Desa Ngerogol ya guys, tepatnya di Ngerogol Wetan. Jumpa lagi bersama Hari Kama Channel Asli Wong Kendiri. Kabar terbaik dan doa terbaik, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia, amin. Ini saya mau memenuhi request dari salah satu subscriber ya guys. Ini disuruh melihat atau cek jembatan penghubung antara Desa Ngerogol dan Desa Selang. Nah, ini kita sudah memasuki, ini jalan menuju arah Selang ya guys. Nah, itu di depan menara ATC-nya sudah kelihatan. Nah, di depan kita ini jembatannya sudah hampir selesai ya guys ternyata. Nah, seperti ini. Nah, ini girdernya juga sudah dipasang dan itu pagar pengamannya juga sudah jadi. Ini bisa dipastikan sudah 50% ya guys. Nah, nanti dari arah sana naik melewati jembatan ini terus ke arah Selang ya guys. Oke, kita coba ke arah yang ke barat, ke arah Selang. Seperti biasanya ini jembatan pertolongan sementara ya guys. Mohon maaf agak silau. Nah, nanti setelah jembatan itu jadi terus jalannya ke arah sini ya guys. Ini memang sengaja belum di aspal sebelum jembatan tadi selesai. Hati-hati. Nah, aspalnya hanya sampai di sini. Ini memang sengaja yang ke arah timur belum di aspal ya guys, menunggu jembatan yang kita lewati tadi selesai. Ini kalau dilihat dari sini jembatannya juga sudah kelihatan, tapi mohon maaf agak silau ya guys, bukan agak sih tapi ini memang silau guys, karena ini di sebelah baratnya ATC, jadi langsung berhadapan dengan sinar matahari. Nah, yang di ini di depan kita ada pohon-pohon bambu, ini di bawahnya ada sungai ya guys. Ini sungai yang mengalir tepat berada di bawahnya ATC. Nah, itu di sebelah baratnya ATC ada kubangan, terus ada aliran sungai yang ke utara ya guys, ke utara agak mojok ke timur. Nah, kalau yang kemarin saya ngevlog jalan-jalan pagi di Bendungan Bandara, nah itu sungainya dari sini ya guys, sungainya dari depan kita ini di bawah pohon-pohon bambu ini.
Oke, tadi setelah melewati jembatan yang baru dibangun penghubung antara Desa Grogol Wetan dan ke arah Selang, ini kita teruskan perjalanan menuju ke arah Selang ya guys. Wah, kalau sampai sini jalannya keren guys. Ini agak menanjak. Asik. Ya, hati-hati. Nah, di depan kita ini ada perlintasan jalan ya guys. Masih belum diaspal, banyak batu koralnya. Kalau sampai Desa Selang, ini jalannya sudah mulus guys. Nah, yang di depan kita ini jalannya unik ya guys. Ini membelah bukit atau membelah gunung kecil. Biasanya kalau saya ngevlog perjalanan full mengelilingi proyek bandara, saya dari arah utara ya guys. Ini sebaliknya, dari arah selatan ke utara. Keren guys. Nah, ini runway-nya dari sini kelihatan sangat jelas ya guys. Depan kita ini, itu yang kelihatan hitam-hitam, itu runway-nya ya guys, ke arah barat agak mojok ke utara. Oke, kita lanjut lagi. Ini jalannya menurun guys. Awas, di depan kita ini kita belok ke kiri, nikung ke kiri ya guys. Nah, ini kita sudah sampai di Desa Selang. Nah, ini saya mau ke arah utara guys, ke arah Kebangkerep Tarokan. Kalau yang kita tempat berada berhentinya adalah di Desa Selang. Ini ke arah timur, ke area Bandara Doho Kediri. Oke, cukup sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Jalur atau rute dari Grogol Wetan ke arah Selang, jembatannya sudah hampir jadi ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga klik tombol loncengnya supaya tetap bisa mengikuti video terbaru dari Hari Gama Channel. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.